Beda 4 juta doang, Raffi Ahmad tetap pede meski jumlah followers media sosialnya kalah dari Ronaldinho. Dikutip dari grid.id, klub sepak bola Rancagong FC akan mengundang pemain sepak bola dunia yaitu Ronaldinho untuk memeriahkan mini turnamen menuju Liga 1. Petinggi Rancagong FC Raffi Ahmad mengungkapkan alasannya memilih Ronaldinho sebagai pemain sepak bola yang diundang ke Indonesia. Di samping itu, petinggi Rancagong FC lainnya Rudy Salim mengungkapkan bahwa Ronaldinho merupakan salah satu pesepak bola yang saat itu merespon undangan dengan sangat baik. Selain itu, masyarakat Indonesia juga banyak yang menyukai Ronaldinho dan followers media sosialnya lebih banyak dari Raffi. Beda 4 juta doang, ungkap Raffi Ahmad. Tetap dia lebih banyak, timpal Rudy Salim. Kemudian Raffi Ahmad pun mengungkapkan bahwa followers media sosialnya akan bertambah lebih banyak jika dirinya sudah dipertemukan di satu tempat dengan Ronaldinho. Tunggu pas dia datang, gue lebih banyak, tutup Raffi Ahmad. Dapatkan update berita informasi dan breaking news dari Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.